Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Sallallahu alaihi wa sallam. Seluruh jamaah salat subuh Masjid Al-Bari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Zikir-zikir kita menjadi sebab kita disebut nama-namanya oleh Allah. Dan kita tadi berzikir berjamaah, mudah-mudahan Allah pun menyebut nama kita pada jamaahnya, pada kelompoknya, yaitu para malaikat. Pada para malaikat. Dan doa-doa kita mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang sedikit menentang tentang berzikir berjamaah, tapi dia lupa tentang sebuah hadis Nabi, di mana hadis Nabi ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi itu, ana inda dhanni 'abdi bi, saya itu tergantung dengan prasangka hambanya. Wa ana ma'a man dzakarani, saya akan bersama orang yang senantiasa berzikir atau mengingatku. Wa dzakartu ya ibadi ini ma'aman, ya. Nanti ada ya, hadis nabinya itu, ya Allah, saya jadi lupa. Man dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi. Siapa yang berzikir atau menyebut nama pada dirinya sendiri, maka aku akan menyebutnya pada diriku sendiri. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin min. Siapa yang menyebutku berzikir kepadaku dalam kelompok, maka aku akan menyebut namanya pada kelompok yang lebih baik. Pada kelompok yang lebih baik itu siapa? Para malaikat. Jadi kita tadi yang menyebut nama Allah, ya, tidak ada lain, insya Allah nama-nama tadi yang berzikir akan disebut oleh Allah pada di antara para malaikat yang senantiasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kalau yang tak mau berpikir bersama, mau berpikir sendiri, ya silahkan. Tapi jangan sampai dia juga menyalah-nyalahkan kita. Kalau dia punya dalil, kita juga punya dalil. Kita juga punya dalil. Baik, insya Allah nanti pada masanya saya akan sebutkan adillah-adillah tentang berpikir berpikir bersama. Ini sekedar pembukanya saja. Kita akan masih lanjutkan kajian tentang 8 poin. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang musuh kehidupan. Kita sudah bahas tentang nafsu, kita sudah bahas tentang syaitan. Dan syaitan sudah kita bahas, ada syaitan aswad, ada yang namanya syaitan hitam, wa syaitan abyad, ada juga yang namanya syaitan putih. Di mana syaitan putih ini akan bersama kita, menggoda kita dalam setiap kebaikan yang kita buat, dalam setiap keburukan yang kita buat. Syaitan yang masuk dalam sholat kita itulah syaitan putih. Syaitan yang masuk pada pengajian kita itulah namanya syaitan putih. Syaitan yang masuk pada imamah kita, pada keilmuan kita, pada zikir kita, pada wirid kita, itu namanya syaitan apa?
syaitan putih. Syaitan yang masuk pada sedekah kita itu namanya syaitan apa? Syaitan putih. Syaitan yang masuk pada bacaan Quran kita itu namanya syaitan apa? Syaitan putih. Mana ibadah oleh syaitan dijadikan sebab untuk menyempurnakan kita di hadapan Allah. Makanya hati-hati nih. Ya, hati-hati. Mudah-mudahan pelajaran yang kemarin membuat kita senantiasa hati-hati. Kalau seandainya dalam sholat, oh, kepada aku ini bertakbir, ingat, oh ini syaitan putih ini sedang masuk. Ya. Kalau seandainya kita dalam bersedekah, caknya yang paling baik di masjid ini aku nilai caknya. Hati-hati, ini namanya syaitan, syaitan putih. Apalagi ada juga syaitan putih itu, aku inilah yang paling sunnah. Yang lain itu bid'ah lah, itu syaitan putih plus rambut hitam. Ada apa itu? Ya, aku inilah yang paling sunnah, yang lain itu bid'ah. Nah, itu syaitan putih berambut hitam. Dan doyan makan nasi samin di antaranya. Yang main itu doyan makan nasi samin sama doyan makan nasi minyak. Ya, tapi kalau yang ini agak jelas ketimbangan syaitan. Ya. Kenapa dia merasa dirinya sudah paling apa? Paling segala-galanya. Ya, paling segala-galanya. Kalau ada orang yang berdakwah ditangkap, kalau ada orang yang rajin ibadah, ngajak dekat dengan Islam ditangkap, maka yang menangkap itu jelas itu syaitan hitam. Ya. Cuma pakaiannya macam-macam. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa? Teman hidup. Siapa teman itu? Di dalam pembahasan yang tentang sahib atau sahabat, apa itu sahib? Man talak usratuka bihi. Yang namanya sahib, yang namanya kawan, kita akan sebut kawan itu apa? Orang yang punya muasyarah yang panjang dengan kita. Contoh, kami dengan Mang Amrun, dengan Ustaz Muhammad, dengan Mang Tabrani, dengan Om Ape, Om Indra, Kak Buyung, galau-galau yang ada di sini ini, kena sering ketemu, sering jumpa, ini namanya kawan. Kenapa? Sering muasyarah, sering berjumpa dengan Nezawawi. Apalagi yang tetangga tuh. Tetangga tuh tiap hari ketemu. Mulai dari senyum sampai cemburu. Ya. Apalagi laki bini. Ah, itu semakan, seminum, sekentut. Ya. Itu sudah jelas, ya, bahkan sudah saling marah, saling cemburu. Ini mantala isyratu kami, orang yang muasyarahnya sudah banyak, sering kita muasyarah, itu namanya kawan, sahabat namanya, sahib. Mantala isyratu kami. Berdasarkan arti ini, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, dan abu-abu yang lain, Abu Rokok, Abu Janda, Abu-Abu, itu bisa disebut dengan apa? Dengan orang yang senantiasa, orang disebut dengan apa? Secara bahasa ini, orang yang disebut dengan sahabat Nabi bisa. Ya. Tapi kalau sahabat Nabi, secara syariat bukan itu. Apa? Orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam iman dengan Nabi. Kalau dia berjumpa dengan Nabi tapi tidak beriman dengan Nabi, bukan sahabat namanya. Sekalipun paman Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Abu Sofyan, sekalipun masih berkeluarga dengan Nabi, tapi karena tidak beriman dengan Nabi, maka dia tidak disebut dengan apa? Sahabat Nabi. Karena yang namanya sahabat Nabi itu berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan Islam. Walaupun tidak satu hadis pun diriwayatkan dari dirinya. Tidak satu hadis pun diriwayatkan dari dirinya. Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang tidak berjumpa dengan Nabi tapi beriman dengan Nabi? Itu bukan sahabat Nabi, tapi itu umat Nabi. Ya. Atau lebih kerennya lagi, ikhwanur rasul. Ikhwan-ikhwannya para rasul. Adakah dalilnya tentang ikhwan para rasul? Ada. Yang masyhur di YouTube itu, yang masyhur di medsos-medsos, hadis yang sering disampaikan di mana Nabi pernah menangis. Lalu sahabat bertanya, "Mayukika ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis?" "Ishtaqtu ila ikhwani." Saya rindu dengan ikhwan. Lalu sahabat ini bertanya,
alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah ikhwan-ikhwan bunda, kamu adalah sahabat-sahabat. Lalu siapa ikhwanmu? Man lam yarani fa yu'minu bi, orang yang tidak pernah melihat aku tapi dia beriman kepadaku. Maka ini yang duduk-duduk ini tidak pernah melihat Nabi kan, betul? Tidak pernah berjumpa dengan Nabi tapi beriman tak dengan Nabi. Mudah-mudahan kita walaupun bukan sahabat Nabi, tapi ikhwanun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya. Amin. Baik, ibu-ibu yang, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lalu siapa teman-teman kita ini? Teman hidup kita ini. Biar kita menjadikan seseorang itu benar-benar teman kita. Riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Darimi, riwayat Imam Turmudi, di mana Rasulullah SAW bersabda, khairul ashab indallah khairuhum li sahibi. Sebaik-baik teman itu di sisi Allah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Wa khairul jirani indallah khairuhum li jarihi. Sebaik-baik tetangga orang yang paling berbuat baik dengan siapa? Dengan tetangga. Ini hadisnya umum, ini dalilnya mantap lagi. Ya, dalilnya umum. Khairul ashab indallah khairuhum li sahibi. Teman yang paling baik di sisi Allah itu orang yang paling baik dengan siapa? Dengan sahabatnya. Ya. Dan tetangga yang paling baik siapa? Tetangga yang paling baik dengan siapa? Orang yang paling baik dengan siapa? Dengan tetangga. Nah, ini umum. Maka di dalam kitab Al-Bajuri teman itu ada 3 tingkatan. Ada berapa? Ada 3 tingkatan. Biar kita tahu, karena tidak semua orang yang duduk bersama kita, tidak semua orang yang makan sama kita, tidak semua orang yang bercengkrama dengan kita, tidak semua orang yang ngobrol dengan kita bisa kita sebut dengan apa? Teman hidup. Tidak bisa. Kadang-kadang yang duduk dengan kita inilah yang musuh kita. Ya. Kadang-kadang yang ngopi dengan kita inilah musuh kita dari belakang. Kadang-kadang, tapi bukan jamaah sini, bukan. Kalau jamaah sini, insya Allah tidak jauh beda. Ya, ngopi bareng, minum bareng, tapi ngigit kita ini. Ya. Subhanallah. Hati-hati. Siapa ini 3 tingkatan ini? Yang pertama, shodiqah. Orang yang disebut dengan shodiqah. Yang kedua, siapa? Disebut dengan khalil. Yang ketiga disebut dengan siapa? Habib. Ini habib bukan untuk gelaran keturunan Nabi, bukan. Tapi tingkatan teman, tingkatan sahabat. Shadiq, ya. Yang kedua khalil, yang ketiga apa? Habib. Siapa orang yang disebut dengan shadiq? Orang yang tulus. Siapa? Dalam kitab Al-Bajuri disebutkan, man yafrahu bi farhika wa yahzanu bi husnika. Yang orang kalau kita senang dia senang, kalau kita sedang sedih dia ikut merasakan kesedihan kita. Hanya senang. Kita senang, dia ikut senang. Kita dapat rezeki, dia senang. Ya, kita sedang sakit, kita sedang sedih, kita sedang ada masalah, dia ikut sedih. Dia ikut memikirkan permasalahan kita. Ya. Maka suami, istri, kalau yang istri senang, suaminya senang. Suami yang senang dengan istrinya senang. Istri yang sedih dengan kesedihan istrinya, suami yang sedih dengan apa derita yang dihadapi oleh istrinya, fahada shadiq. Melihat orang tuanya senang, dia senang. Melihat orang tuanya sedih, dia sedih. Fahada shadiq. Karena tidak semua anak jadi shadiq. Tidak semua suami jadi shadiq. Tidak semua istri jadi shadiq. Tidak semua dulur saudara jadi apa? Fahada wasadiq. Kalau kita senang dia ikut senang. Ada juga uang itu yang kalau kita senang dia ikut senang. Tapi kapan kita lagi sedih dia berlari. Ada lah kira. Ada lah. Hadir lah uang. Lebih parah lagi. Kita senang dia sedih. Nah ini kacau. Ya SMS. Kita sedih, dia senang. Ya, oh, kan sakit, dia hajur lah dia. Dia sedang naik daun, nanti lagi nyampak. Ya, nah, ya. Salah pula kamu nyebutnya naik daun.
Oh ini naik rumah, aku naik tangga, aku naik tahu nyapa. Maka ini lihat dalam kehidupan kita ini, mudah-mudahan kita ini dipertemukan dengan shodiq. Amin. Amin. Ya. Kira-kira kamu yang minum kopi ini shodiq bukan nih? Sedih. Sedih tak dengan yang buat kopi itu? Ya. Minum kopi baik orang yang ngantar kopi itu punya hadiah buat zaman itu. Subhanallah. Ini yang ngasih-ngasih makan ini shodiq. Pengen dia bahagia. Ya kan? Subhanallah. Dia menunjuk kopi, dia masak kopi, dia pengen kita bahagia. Subhanallah. Kadang-kadang Pak, ada orang yang tidak sedarah dengan kita, tapi dia bahagia, kita bahagia. Dia merasa gelisah kalau kita sedang resah. Aduh apa dulu, ngomong sama. Ini ada anekdot. Ting, masuk WA. Ya. Terus dihapusnya. Kenapa dihapus? Ya aku udah lemah, nak ngirim. Coba kirim, aku nak pinjam duit. Ya sudah, hapuslah. Ada anekdot. Nah ini, subhanallah. Ya. Ibu-ibu, tidak semua pemimpin sadiq. Tidak semua pemimpin sadiq. Ada yang kalau lagi berkendang, hadir. Langsung sudah dapat kendang. Waktu dia lagi berkendak, lagi kita yang berkendak, senantiasa hadir ada. Ya. Maka shodiq ini ibu-ibu, inilah teman kita. Nah carilah orang yang seperti ini. Kalau kita punya aib, dia tutup aib kita. Bahkan kalau kita punya aib, subhanallah, cak mano caranya aib kita ini apa? Tertutup. Ini kalau kita punya seperti ini dulur nian ini namanya. Nah yang repot itu kita dah ketinggalan aibnya, dicarinya aib supaya ketahuan aib. Alhamdulillah. Tengoknya Ustaz Fahmi ini kira-kira ada tak taimat tuanya. Nah aku potongnya biar masuk tu'a. Dicari aibnya Masya Allah. Ya. Dicari aibnya Masya Allah. Masya Allah. Yang pernah aku ceritakan kepada bapak ibu, lagi ngaji, Nabi lagi ngaji sama sahabat-sahabatnya. Ada yang kentut, ya, kentut. Woi, musuhnya kentut. Kenapa? Karena semua sahabat kebauan, dicari siapa lah kentut ini. Dan kebetulan ini hari malam, lalu sahabat Nabi bilang, para sahabat bilang, kita tengok siapa yang ambil wudhu sholat isya'nya itulah yang kentut berdiri. Ya. Terus mereka ini tadinya makan unta, makan daging apa? Makan daging unta. Lalu setelah ngaji, ya, Nabi tahu nih sahabat ini lagi nak nyari nih siapa yang kentut. Ya. Lalu Nabi bilang, yang makan unta semuanya ngambil wudhu. Enggak kalau apa yang nyari tadi yang kentut? Nah, ada ketemu di mana ini? Enggut ma ini siapa yang kentut itu tahu? Enggut ma ini. Sampai aku cerita hadis ini, tak tahu siapa sahabat Nabi yang kentut pada saat itu. Kenapa? Semua yang makan daging unta saat itu disuruh berdiri Nabi. Dan hadis ini menjadi khilaf baina ulama. Apakah ia daging unta membatalkan wudu? Dalam mazhab kita Syafi'i, makan daging unta tak membatalkan wudu. Kenapa? Berdasarkan asbabul wudunya. Nabi nyuruh makan daging unta itu kenapa? Bukan karena batal wudu, tapi nak nutup aib dulur tadi. Kalau kita ini kadang-kadang kerja sama sapu nian kentut sampai aku tadi berbis. Ya. Ada nian itu kadang-kadang ya. Ada nian. Ya. Jangan-jangan gawean ka ampun jangan gawean mang Allah ini jadi tentang kentut. Nah, makanya ibu-ibu ini sadiq. Carilah teman hidup minimal yang apa? Yang sadiq. Dan shodiq ini paling emak tempat kita mengadu. Makanya ibu, shodiq ini juga jangan sembarangan. Memang orang yang bijak. Memang orang yang apa? Bijak. Seperti hanya urusan nikah. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'athu hakaman min ahlihi wa
wa hakama min ahliha. Kalau ada suami istri yang ada masalah, masalah yang bisa membuat perpecahan, cari orang-orang yang bijak. Bukan orang yang bijak, orang yang apa? Orang yang bijak yang bisa menyelesaikan masalah. Karena mohon maaf Om Indra, tidak jarang wong tua inilah yang nyebab anaknya cerai kadang-kadang. Kadang-kadang. Makanya saran kita kalau menantu sedang berkeluh kesah tentang anak kita, lebih baik dia ngadu dengan kita, bukan dengan orang tuanya. Begitu juga anak kita kalau berkeluh kesah tentang suaminya, lebih baik dia ngadu dengan mertuanya. Dan jadi orang tua harus bijak, dua-dua ini anak kita. Yang heran itu ada orang tua kalau anaknya ada masalah dia senang, biarlah biar dia cerai. Aduh pula, teko orang tua tidak bisa jadi suami. Ada lah dia kira. Aduh. Fahadha syaitan abiyah. Ya. Aduh. Maka bersyukur kalau punya orang tua yang anaknya masalah, ada masalah, berapa-apa bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk mendamaikan. Kecuali kalau orang tua ini tidak kalah damainya, lain lagi cerita. Ya. Apalagi zaman ini lagi viral, istri negur suami yang main judi. Lah, oh, kebalik. Laju istri yang masuk penjara 11 tahun. Sedek dunia. Ini bukan sodek, ini namanya sodok. Ya. Istri marahin suami. Ya, nah. Marahin suami, negur suami yang galak main judi mabuk. Apa beritanya? Lagi terbalik. Makanya bu, kadang-kadang zaman sekarang itu caranya supaya ini suami-suami jadi senjata. Ah, kau jangan galak marah-marah yang main judi mabuk, menyerahkan kau 1 tahun. Astagfirullahaladzim. Ya. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Yang terbaru seorang anak menuntut orang tuanya yang umur berapa? 80 tahun. Oh, anak sendiri yang ibu lahirkan, yang gara-gara dia patah sekian banyak tulang halus, yang gara-gara dia banyak urat-urat. Nah, tadi susah kan ya bu? Putus. Menuntut kita wong tua la ilaha illallah. Makanya ini perlu aku sampaikan, hidup semua orang yang dekat kita ini enggak semuanya teman teman hidup. Maka ini minimal nih masa sulit, carilah orang yang kalau kita senang dia ikut, kalau kita sedang sedih dia ikut merasakan kesedihan kita. Walaupun belum tentu dia nyari solusinya, tapi minimal dia ikut merasakannya minimal. Lalu yang kedua, siapa yang kedua ini? Masih ada waktu kan bang ya? Masih. Kan aku agak trauma juga menceramah di batas ini. Berapa jam lagi? Menceramah di batas ini agak trauma bang. Padahalnya nanti sampai ini banyak. Ah, yang kedua ini apa? Khalil. Khalil. Siapa Khalil itu? Man yafrahu bi farhika wa yahzanu bi husnika wa takhallalat mahabbatuka fi. Ibu-ibu, dia senang kita senang, dia sedih kita sedih, tapi apa? Apa? Wa takhallalat, cintanya itu sudah berkecimpung di dalam hati. Maka ciri-ciri Khalil itu apa? Senantiasa mikir, senantiasa nanyo, ya. Maka jangan heran kalau orang tua nengok anaknya lagi pergi jauh, ni orang terus nak lah nyambil lo, gitu. Lah di mana nak? Ini namanya takhallala. Seorang istri nanya lakinya di mana? Ya. Tapi kadang-kadang seorang istri, seorang suami senang kalau istrinya nelpon terus. Kenapa? Dia tahu kalau istrinya di rumah. Ya, senang kalau istrinya nelpon. Dia tidak gelisah. Kenapa? Dia tahu bahwa istrinya ada di rumah. Makanya ibu-ibu, kalau ada orang yang subhanallah perhatian dengan kita, ini namanya Khalil. Ya. Apalagi ini di masjid ini.
kalau menurut aku ini termasuk Khalid, dengan orang fakir miskin tidak makan gelisah. Ya. Kalau ada tetangga yang apa ya senantiasa mencari apa gitu, mana tetangga yang apa yang perlu bantuan, nih namanya apa Khalid. Dia tuh tanpa disuruh, tanpa apa-apa memang apa resah. Dan itulah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan heran kalau ada apa-apa dengan negeri ini, kalau ada apa-apa dengan kita, ada sosok-sosok ulama yang gelisah akan kejadian-kejadian negatif dengan negeri ini, apa? Dia Khalil. Dia Khalilnya kita. Ya. Atau kalau ada kita ini, mohon maaf, kita lagi ada, contoh, kita punya transaksi, kita punya usaha yang nak kita lakukan, tapi saudara kita ini nengok, yang diajaknya transaksi ini sebenarnya bermasalah nih dia nih. Lalu dia negur, wahai dulu, aku cuma nanya tahu bukan nak buka aibwo, ya? Ma ini, hati-hati. Nah, kita jangan anggap uang ini apa menghalangi usaha kita. Kita terima kasih, siapa tahu dia minta halalat mahabbatuhu fika, cintanya yang pada dirinya itu sama kita tuh sudah mendarah daging, gelisah dengan kita. Ya? Gelisah dengan kita. Kenapa? Saking khawatirnya terjadi hal yang buruk sama diri kita. Dan inilah disebut Nabi Ibrahim alaihis salam. Ibu-ibu, ketika Nabi Ibrahim mimpi untuk nyembelih anaknya, tidak bisa tidur Nabi Ibrahim. Di satu sisi ini perintah Allah, di satu sisi ini apa? Ini anak. Gelisah. Makanya dalam Al-Quran itu bahasa Nabi itu halus dia. Ya. Ya bunayya. Ayat yang mana? Ya. Inni ara fil manami fanzur madza tara. Inni ara fil manami adbahu. Saya lihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai anak? Coba lihat. Jadi apa anaknya nyunggu, ya? Faf'al ma tu'mar, lakukan apa yang kau perintahkan wahai ayah. Ya batu faf'al ma tu'mar, wahai ayah pun lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Ya, makanya ibu gelar Nabi Ibrahim apa? Khalilullah. Ya. Khalilullah. Salah satu artinya apa? Kekasih Allah. Orang yang tidak pacak kalau Allah minta dikit tuh, Nabi Ibrahim tuh gelis. Nah, ibu-ibu ini, bapak-bapak ini, lihat kalau diminta oleh anaknya, ya, tahun depan nih aku nak kuliah. Wah, tak gelisah, kalau tidak pacak ibu, lah mikir, duit siapa lah yang nanti paling dia, ya, nak ngutang dengan siapa lah di anak ini nak kuliah, tuh, watafallalat, ya. Gelisah. Bukan main. Ibu-ibu kalau dengar anak kita nangis, bangkit deh kalau dari duduk. Nah, itu Khalil namanya. Ya. Kalau ada ibu-ibu nengok anaknya lagi tumbur mobil, ya, tenang bayi. Apalagi lentak main HP, main anak terlindas mobil, tidak jadi masalah. Ini bukan Khalil, ini Tolim. Ilaha illallah. Makanya hati-hati. Makanya ibu, kalau kita punya dulur, nengok kita tak sholat gelisah, dia ngajak kita, ini Khalil, ini dulur. Ayo lur, umur 40 lur, umur 50, kapan kaki ini nak ke masjid? Dulur, Khalil. Jangan kita anggap musuh. Aku hendak kau nyolong ke masjid. Hendaklah aku nak masjid, tidak serap. Ayo bi, bibi jula 50, tutuplah aurat itu. Dulu ada orang itu tahu kita. Ayo wa, ayo bi, umur 50, berhentilah kulo bekenjin dari pagi sampai siang tu. Dulu, ya, dulu,
yang negur kita tuh, kenapa dia gelisah? Kan memang apa lama kita mati, kita nafsi-nafsi memang, tapi mumpung masih hidup. Kadang-kadang kita ini salah. Yang ngajak beliau dulur, yang ngajak beribadah bapak belur. Ya. Karena buktinya mendakwa di mana? Di mana? Bali, ya, kena tabok. Masyaallah. Maka kalau ada orang yang gelisah kalau kita ini berbuat buruk, itu namanya apa? Khalil. Memang orang yang senang dan cinta kepada kita. Ya. Dan ini ibu, ya, banyak nih. Banyak yang namanya khalil di antara kita ini banyak yang gelisah. Kadang-kadang kita ini kalau nengok ada kawan, ayo kita ini punya kegiatan apa nih untuk tetangga kita, ada lauk jangan cakiwan kita ini mesti memiliknya, mesti masing-masing mikir masing-masing. Nah ini kacau. Ada mau ngajak kita rapat, mikir wong-wong di sekitar kita, ini baru benar, ini namanya khalil. Kita ini punya dulur lah lagi sakit, kita punya dulur lah lagi masalah, mana mau dia lagi itu? Biarlah, oh masalah-masalah ni, biarlah. Nah ini bahaya. Ya. Maka mudah-mudahan yang duduk di sini ni antara sama satu lain adalah khalil. Amin. Dan yang terakhir, tingkatan yang tertinggi, habib, ya, kekasih, orang yang sangat dicintai. Apa yang maksud dengan habib? Man yafrahu bi farhika wa yahzanu bi husnika wa takhallalat mahabbatuhu fika wa yafdika fi mana. Ini tambah sikok lagi. Selain cintanya itu membuat dia gelisah, ya kan? Selain sekedar mau makan ingat kamu, sekedar mau tidur ingat kamu, mau apa-apa ingat kamu, ada yang berikutnya apa yang keempat ibu? Ya, apapun yang dia punya, dia sanggup korbankan. Nah, ini namanya habib. Kalau ada orang yang sudah sanggup mengorbankan apapun yang ada pada dirinya untuk kita, ini baru bisa disebut ya habibi, wahai kekasih, wahai cinta. Kenapa? Ini wonglah yang sanggup berkorban untuk kita. Yang dia punya dia korbankan. Kalau lihat baginda Nabi, ketika baginda Nabi sedang menghadapi sakaratul maut, ditarik Nabi memejamkan matanya, menarikkan perih, merasakan perih. Lalu baginda Nabi tanya sama malaikat Israel, mahadihi ya Israel, apa ini ya Israel? Hadihi sakaratul maut. Allahumma khaffif alayya, Allahumma khaffif anni sakaratul maut. Ya Allah, ringankan dari sakaratul maut. Nengok Nabi berdoa, Israel takut. Kenapa takut? Lah diperintah oleh Allah untuk narik seringan mungkin. Dia takut Nabi ini ngadu. Lalu langsung tunjuk tahu, ya Rasulullah, inilah 70 kali lipat diringankan. Lah 70 kali lipat diringankan, sekelas Nabi Muhammad masih merasakan sakit. Apalagi ke sekelas Ustaz Muhammad, badan besar, perut buncit, nyangkut di perut. Ya, Pak Indra jangan bersinggung. Apalagi kayak Kak Buyu, sengaja dia pakai jaket menutupi perutnya. Malaikat Israel tahu, perutnya bulat, ya kan? Setiap ngaji pakai jaket, bukan karena kedinginan, karena menutupi perut. Jaketnya mah, biar ini mah, ya. Semua dengar omongan Nabi tadi, ganti doa. Allahumma khaffif an ummati sakaratul maut wa thaqqil 'alayya. Ya Allah, ringankan sakaratul maut dari umatku, tumpahkan segala-galanya kepada diri. Hah? Ibu sanggup enggak doa saya itu? Ya Allah, kasihanilah laki aku ini, ya Allah. Ringankan sakaratul mautnya, ya Allah. Tumpah kalau sama aku, kayak pernah aku mati, ya Allah, biar laku, ya Allah, sama sakaratul mautnya. Sanggup gak kira-kira? Tidak lah. Ya Allah, jangan sampai aku cak laki aku, ya Allah. Paling doa kita cak itu. Nengok lakinya sakaratul maut, saronian. Nah, cuma manggil anak, nah, nengok. Jangan cak bapak aku, nah. Tengok, nah, bapak aku, penoso, nengok. Wah. Tapi bukan ibu-ibu ini, bukan ibu-ibu yang di sana. Kalau ibu-ibu ini, insya
Allah, tak jauh beda. Ya, tengok ada orang sakit dalam rumah susah, doa kita lain. Ya Allah, mudah-mudahan aku dah cedio mati, ya Allah. Beda. Tapi kalau baginda Nabi doanya pas tahu kalau punya dia sudah dia mau diringankan 70 kali lipat, doanya beda. Ya. Makanya kalau kita salawat, ya Habibi, ya Muhammad, ya Rusal Khafiqani, wahai kekasihku, wahai Muhammad. Kenapa? Karena Nabi berkorban untuk kita. Contoh lagi korbannya Nabi. Nabi berkorban untuk kita. Ada sebuah hadis, semua Nabi itu punya kursi yang ada untuk masuk surga. Lalu kursi Nabi sudah dipersediakan. Nabi tidak galak duduk. Kenapa? Kalau sudah duduk langsung masuk surga. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi-Nabi yang lain duduk kalau di kursi itu langsung masuk surga, kecuali Nabi Muhammad. Ditanya oleh Allah, kenapa kau tidak galak duduk? Aku nak nunggu umat aku, ya Rasulullah. Nah, ini aku bilang, ini dia teman hidup kita. Kalau ada dulur-dulur kita yang mampu berkorban sedikit apapun tuh Habib namanya, itu kekasih kita, itu cinta kita namanya. Ya? Dan aku yakin kita akan menemukan siapa tuh Habib-Habib kita, kekasih-kekasih kita. Nah ini baginda Nabi, kursinya tak kalah diturunkannya, tak kalah didodohnya, cuma nak nunggu umatnya dulu. Di mana Nabi nunggu umatnya? Di mana? Satu ditimbangkan, ditinggoknya oleh Kak Buyu, cuman mau ditimbang. Pas ditimbang, nah Kak Buyung ini neraka, katanya Nabi Muhammad. Lalu Kak Buyung, jangan sedih dulu, Nabi naruh sorbannya ditimbangkan. Saat malaikat mengamuk, malaikat marah, wahai Muhammad, jangan melakukan sesuatu. Nengok malaikat negur Nabi dari Allah langsung melihat, biarkan Muhammad melakukan sekehendaknya. Hah? Dalam Al-Quran, fasaufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah akan berikan kepada Muhammad apa yang kau suka. Tuh, nah selamatlah Kak Buyung tadi, selamatlah Om Ape tadi, selamatlah Mang Syamsuddin tadi. Tuh, ditolong sama dengan kurang dikit. Mudah-mudahan. Amin. Amin ya Rabbal. Dia berkorban Nabi kita Muhammad. Doanya untuk kita. Doanya selamat untuk kita. Di mana lagi Nabi nunggu? Nabi nunggu di mana? Di jembatan Shirath. Nengok makam Allah, nah nyebrang ede. Ya Allah, jangan nyampak budak ini. Selamatkanlah dia ini, ya Allah. Selamatkanlah ya Allah. Walaupun dosanya banyak tapi ibadahnya ada, ya Allah. Tuh, nunggu kita di situ. Tapi kalau kau apa kau apa kau dah nyebut nama aku, gelap-gelap pasti. Lah pasti bahkan ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Berat, kalau yang lempati sirat itu Om Ape, ada yang cepat ada. Nah, begini, begini. Ya. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, fahmi ingatkan baik. Ayo, kita ini benar-benar cari ya dulur-dulur kita yang menjadi teman kehidupan kita. Jangan kita menjadikan syaitan teman. Jangan menjadikan orang yang mengajak kita kepada keburukan teman. Sebagai hadis menutup atau sebagai ungkapan untuk khairul ashabi man yadulluka alal khair, sebaik-baik teman adalah orang yang mengajak kepada kebaikan. Demikianlah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita teman kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita dan menjadikan orang-orang di sekitar kita teman kehidupan kita. Amin. Ya, suami kita teman kita, istri kita teman kita, anak-anak kita teman kita, kita teman-teman bagi anak-anak kita, dan kita adalah tetangga-tetangga yang menjadi teman bagi tetangga kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah yang telah salah memilih teman ya Allah. Ampuni kami ya Allah yang telah salah bersikap sebagai teman kepada teman ya Allah. Ampuni kami ya Rahman ya Karim. Jadikan kami teman bagi keluarga kami, anak-anak kami, dulur kami dan orang-orang di sekitar kami ya Allah. Dan jadikanlah orang-orang yang ada di sekitar kami teman-teman bagi kami ya Allah, yang menunjukkan kami kepada kebaikan, yang mengajak kami dengan cinta dan kasih sayang. Jauhkan kami ya Allah dari musuh-musuh kehidupan kami ya Allah, yang mengajak kami perbuatan buruk, yang mengajak kami tidak mementingkan lagi halal dan haram ya Allah. Ya Allah, cegahlah orang-orang yang akan
menyebabkan tidak jelasnya lagi halal dan haram. Cegahlah orang-orang yang akan menutup dan mengubarkan majelis ulama, ya Allah. Cegahlah semua mereka-mereka itu semua, ya Allah. Gantilah dengan orang-orang yang menjadi teman kehidupan kami, ya Allah. Bukan mereka orang-orang yang akan lebih membawa kemaksiatan, ya Rahman, ya Karim. Hancurkan orang-orang kelompok-kelompok yang tidak beriman kepada Allah. Hancurkan mereka-mereka yang tidak beriman kepada ketuhanan, ya Allah. Ya Rahman, ya Karim. Jadikan kami semua hamba-hambamu, ya Allah. Terimalah ibadah kami, ya Allah. Yang sakit di antara kami sembuhkan, ya Allah. Yang punya masalah di antara kami selesaikan masalah, ya Allah. Yang sedang punya kesulitan, berikan jalan keluar untuk lepas dari kesulitannya. Anak-anak kami jadi anak-anak yang soleh dan soleha, berilmu, bertakwa, berakhlak mulia, dan dimanapun mereka berada, senantiasa dirasakan kemanfaatannya, ya Rahman, ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyediakan sarapan pagi hari ini, semoga disembuhkan penyakitnya, semoga dilancarkan usahanya, semoga dimudahkan segala urusannya. Al-Fatihah. Dengan tanggal 2 Desember sudah terisi, silakan antum berbeda-beda. Lebih dikenal Ali Rawasana. Ini kan bersama Ustaz Tabrani Qori. Dia jadi imam di Masjid Al-Bari Lubu Linggau pagi Jumat. Barakallah, tetap sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin.